kursi di Malaya. Jangan cuba-cuba lagi. Ambil kursi parlemen di Sabah. Siapa ini Jepri ini? Siapa Stani? Dia mulut cerubar, tanding menang satu kursi ya parlemen. Dun dia menang 6 dun dia ya, tapi dia mulut cerubar. Kita bagi tahu PBS apa ini Stani. Tunggu kita dalam pilihan raya. Kita akan jabar Pakistan dengan apa cara sekalipun. Jangan sikit-sikit UMNO Parti Malaya. Sama juga Jepri orang dusun, saya orang sungai. Sama juga. Cuma dia minum lain, saya minum garam. Itu bijaknya. Kawan-kawan dan kawan-kawan, jangan kita terlena dengan hasutan dan juga kebencian daripada musuh-musuh kita ini. Bisa baik, kita cuba berbaik. Kita berbaik dengan semua orang, dengan semua hati. Tetapi mereka tidak pernah seinci pun di hati mereka untuk melihat kita ini baik. Bahkan mereka lihat UMNO ini sebagai musuh dan perlu dihancurkan. Presiden, kami minta maaf. UMNO Sabah tidak akan menerima keadaan seumpama ini. Kami tidak boleh ditindas lagi. Kami mau bangkit, kami mau lawan dan terus lawan. Masanya untuk kami sudah sampai. Kami akan memastikan UMNO Sabah, UMNO paling terkuat di seluruh negara. Daripada kekalahan, kami akan jadikan sebagai kemenangan untuk kami. Dan kemenangan UMNO Sabah ini, kami akan sumbang kepada kemenangan UMNO di seluruh negara. Ini perlu kita ambil iktibar. Kita tidak lagi boleh berlengah-lengah. Kita tidak boleh lagi menjadi melukut di tepi gantang. Kita tidak boleh lagi menjadi parti yang asal ada. Asal dalam kerajaan. Sudah ada dalam kerajaan. Dan untuk maklumat tuan-tuan, keluar daripada gabungan GIF, sedikit pun tidak ada kesalahan dalam jiwa saya. Pada saya, daripada saya dalam kerajaan, parti saya mati, lebih baik saya keluar mempertahankan parti saya.